Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini tiba-tiba ada requestan daripada teman-teman, yaitu kenapa Ustaz Ebilio tergesa-gesa pulang ke Malaysia. Rupanya ini sebabnya. Oke, ini dari channel Yusuf Jalil. Jadi langsung saja guys, saya sangat penasaran sekali kenapa Ustaz Ebilio ini tergesa-gesa balik daripada Gaza, daripada Palestina ke Malaysia guys. Ada apa gerangan, apa yang terjadi seperti itu? Apakah suasana di sana yang sangat genting atau bagaimana seperti itu? Maka timbul tanda tanya besar di dalam benak saya, kenapa seperti itu? Jadi ya, untungnya teman-teman sekalian mengirim link ini kepada saya, sehingga saya langsung untuk membuat videonya. Jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Kenapa ya? Sekali. Tapi itulah, dan semua tak berhenti doakan dalam syak okay. Saya balik. Saya beritahu, saya mesej Wisma Putra, saya mesej Datuk Seri Syamuddin. Terima kasih okay. Dah bantu saya setakat ni, Kedutaan Malaysia. Tapi saya kena balik sebab doktor kata yang paling berat sekali, orang tanya saya paling berat ujian apa dia Ustaz. Saya kata paling berat sekali bila saya dapat tahu doktor beritahu ayah Ustaz ada lebih kurang 10 hari lagi. Allah. Bila saya dengar yang ayah saya lagi 10 hari, masa tu saya dah, saya okay, saya dah tak tahu nak buat apa. Jadi saya betul-betul macam, ni antara ujian yang paling berat dalam hidup saya, paling berat. Okay guys, jadi Ustaz Ebilio tu tergesa-gesa nak balik ke Malaysia sebab doktor kata ayah dia tu 10 hari lagi. Allahu Akbar. Mestilah kalau memang ya, seorang ayah, ya memang buat kita tu macam mana ya, segalanya lah, ayah dan ibu tu segalanya. Maka ketika doktor berkata dah tak lama lagi, maka kita akan segera datang kepada beliau, menemani beliau dan lain sebagainya. So tak mungkin lah seorang anak tu nak jauh sangat daripada orang tua ketika orang tua ya memerlukan kita, ataupun ya memang waktu dia tak banyak bagi kita. Sebab Allah, kalau dah tiada, penyesalan yang akan datang macam saya ni. Okey, beratlah hidup saya. Dulu saya pernah berdakwah macam ni. Mak saya sakit. Okey. Dan saya tak sempat, saya balik-balik setengah jam, saya ziarah mak saya. Mak saya meninggal dunia. Inna. Kali ni Allah uji saya. Kali ni Allah uji saya, bapak saya sakit. Kali ni Allah uji saya, bapak saya sakit. Allah. Allah uji bapak saya. Doktor kata ada 10 hari lagi. Bapak saya kanser perut. Saya tak nak cakap hari tu. Allah. Sebab kalau saya cakap cancer, nanti cancer guys, saya tak nak semua orang tahu. Nanti semua orang datang tanya ayah saya pasal sakit tu. Jadi saya tak nak beritahu. Okay. Tapi sekarang memang ayah saya dah dah ke hospital. Dan dah menanti, orang kata menanti hari-hari yang dia sangat sakit. Sampai ubat tidur, buat ubat tahan sakit, semua dah tak lepas dah. Doktor kata patut ubat ni dah berehat dah. Ayah Ustaz dah berehat. Dia masih macam, dia mengerang. Ayah saya mengerang macam anak kecil. Okay. Nangis tu panjang daripada Gaza. Guys, saya teringat dengan ayah saya tau. Allah. Daripada Gaza, saya call ayah saya. Daripada Gaza. Uh-huh. Saya call ayah saya. Saya call setengah jam je. Saya call ayah saya setengah jam je. Saya tengok muka ayah saya, saya dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Daripada Gaza, call ayah. Dia mengerang. Dia mengerang. Betul. Jadi dia mengerang. Dia tak berhenti mengerang. Dan ayah saya mengerang. Jadi bila ayah saya mengerang tak berhenti, dan ayah saya mengerang, saya tak boleh nak buat apa-apa okay. dah. Saya macam, saya, tapi tahu tak apa dia, saya selalu terfikir apa yang saya dapat hari ini kerana doa ramai orang. Dan tahu tak doa siapa? Sebab doa mak dan ayah saya. Betul. Sebab siapa ada mak ayah, jaga mereka dengan baik. Betul. Sebab guys, saya selalu fikir apa yang saya capai dalam hidup saya ini mesti doa mak, mesti doa mak. Betul. Ini mesti doa ayah saya, mesti doa. Setiap suatu hal yang kita capai itu pasti
karena doa kedua orang tua kita. Kita menjadi sukses, kita menjadi sarjana, kita menjadi orang yang terpandang, kita menjadi orang yang besar. Itu pasti peran orang tua, guys. Okay. Macam itulah, kena jaga orang tua kita tu. Ayah saya kata saya kena balik. Aha. Sebab ayah saya dah sakit, dah lagi tinggal 10 hari. Allah. Mungkin masa tu dah 8 hari. Jadi saya pun buat keputusan saya nak balik. Bila okay. saya nak balik, takdir Allah esok tu boleh masuk. Saya dalam dilema. Tapi saya big call ayah saya lah. Saya dapat call ayah saya masih bercakap normal. Ayah saya kata kat saya, AB teruskan usaha, AB sempurnakan kerja kat sana. AB tak payah risau tentang ayah dekat sini. Ayah saya kata AB teruskan usaha dan AB jangan risau tentang ayah dekat sini. Allah. Itu yang ayah saya cakap. AB teruskan usaha dan AB tak payah risau tentang ayah di sini. AB teruskan usaha dan AB jangan risau tentang ayah di sini. Itu yang saya cakap. Sebab tu bila saya pergi, ramai doa dengan saya. Tapi ada orang yang cakap-cakap bukan-bukan dekat mana-mana, cakap-cakap yang negatif tentang usaha apa yang saya buat. Perkara-perkara tu kadang-kadang sampai kat keluarga saya, sampai kat ayah saya, sampai kat orang yang saya sayang. Dan dia sangat melukakan hati saya. Dia sangat melukakan hati saya. Saya jarang marah orang ni. Saya memang tak benci orang. Tapi saya tak boleh bila orang cakap tu. Aha. Benda tu sampai pada ayah saya, sampai pada orang saya sayang. Okay. Betul. Dia dah risau. Dia orang bukan memudahkan, dia orang buat keluarga saya bertambah risau. Dia orang buat keluarga saya bertambah risau. Betul. Saya serahkan pada Allah atas apa saya. Saya maafkan, tapi saya serahkan kepada Allah atas apa yang mereka semua lakukan. Lepas tu tak apa jadi. Dan saya sebulan saya tak cakap-cakap tu sebab memang demi keselamatan, dan saya nasihatkan begitu. Okay. Dan nasihatkan begitu. Jadi pengalaman ya, pengalaman daripada teman saya yang istilahnya pergi ke sana, ke Palestina, itu 2 bulan sebelumnya tidak boleh melakukan upload sosial media. Terus tidak boleh melihat Facebook, tidak boleh melihat ya pokoknya Google, internet dan lain sebagainya. Itu demi keselamatan. Ketika sampai sana itu kalau mereka ketahuan buka sesuatu aja, mereka enggak boleh masuk, guys. Dan di sini ya betul apa yang dikatakan oleh beliau, yaitu demi keselamatan. Jadi Ustaz Ebilio selama 1 bulan tuh tak upload apa-apa, tak buat apa-apa dekat sosial media demi keamanan dia. Macam tuh yang saya ketahui ketika kawan saya ini bercerita bahwasanya 2 bulan sebelum tuh, sebelum pergi ke Palestina, itu kena stop, jangan main sosial media, semua tak boleh, kecuali call je, call. Tak boleh atau hubung daripada internet, apa-apa pun tak boleh. Nah, itu guys. Okey, lanjut. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang sangat saya sayangi, kasih sekalian. Saya beritahu ayah saya sakit dan saya kena balik. Atau terujian kemuncak lah. Yang lain-lain tu banyak ujian. Betul. Bagi saya ujian yang paling besar lah hidup, hari mak saya nak pergi. Dan kedua, ujian yang paling besar lah hidup saya kini, ayah saya tinggal tak berapa hari lagi. Jadi itu ujian yang paling, betul, paling berat lah hidup saya. Paling berat. Tapi dia mengajar saya sesuatu. Tahu tak apa dia? Bahawa selepas mati, ada kehidupan kita semua akan tuju kehidupan akhirat. Betul. Kehidupan yang selama-lamanya. Kehidupan kita semua akan pergi, kita akan dikumpulkan dekat sana nanti, kehidupan akhirat. Lepas tu saya pun, okay guys, setelah melihat daripada penjelasan Ustaz beliau, kenapa beliau itu pulang, ya kan, tergesa-gesa dalam balik ke Malaysia sebab ayah dia. Okay, di sini ada komentar-komentar daripada netizen. Insyaallah lah kita cuba bacakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah bersabar. Wahai Ustaz Ebik Liu, Ustaz kesayangan kami, dinamakan lainnya kehidupan pasti tak akan luput dari segala ujian serta dugaan. Apa jua yang datang darinya, kita terima dengan tabah. Bersama iman kita perteguhkan. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Doa ibu bapa tiada hijab. Allah bersamamu, teruskan perjuangan Allah. Jaga keluarga Ustaz Ebilio. Betul guys. Jadi memang doa kedua orang tua kita kepada kita ni tak ada hijab, tak ada pembatas. Jadi apabila orang tua kita berkata, "Eh, kamu nanti saya doakan menjadi orang yang miskin,"
maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau orang tua kita ni bercakap, "Baik, kamu jadi anak yang baik nanti, jadi anak yang sopan, jadi anak yang soleh, jadi anak yang pandai, jadi anak yang kaya raya," insyaallah doa daripada ibu bapa kita akan dijabah senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu jangan pernah membuat hati kedua orang tua kita ni sakit ataupun kecewa. Sebab kalau dah kecewa, macam sebuah ucapan saja yang tak enak, ya kan? Lalu menjadi doa kepada kita tu. Okey. Itulah, maka daripada itu ada istilah anak durhaka, ada anak yang dikutuk, macam tu ada kan. Moga Allah Subhanahu wa taala merahmati ustaz keluarga dan meringan kesakitan oleh ustaz. Amin. Bersyukur ustaz tahu masa ayah dia nak pergi, ustaz Abid Liu diberi kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tabahlah ustaz. Okey. Allah permudahkan segalanya, semua terbaik untuk kita. Berat, benar-benar berat dugaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang hebat seperti ustaz. Okey. Moga ayah ustaz kuat dan cepat sembuh. Amin. Biar mulut orang caci maki ustaz keluarga, tapi ramai lagi yang doa baik-baik untuk ustaz keluarga. Saya dan keluarga senantiasa doakan yang baik-baik buat ustaz keluarga. Amin. Okey. Ya, dalam hidup tu pasti ada yang baik, ada yang tak baik. Tapi setiap orang yang melakukan kebaikan pasti lebih banyak daripada hujatan. Tahu tak? Nah, itu. Maka daripada itu, ketika orang melakukan kejelekan, kayak dibiarkan saja. Tapi kalau kebaikan, mereka iri, mereka kayak enggak suka kalau ada orang yang berbuat baik. Maka daripada itu teman-teman, ujian ketika kita melakukan sebuah hal kebaikan, maka itu adalah cobaan yang sangat besar, yaitu berupa cacian, hinaan, dan juga cemooh daripada orang-orang. Maka jangan patah semangat, tetap teruskan kebaikan itu, karena di akhir nanti kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja video kali ini. Semoga kita semua ni dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Ustaz Abid Liu ni senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga semua disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Okey guys, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Okey, mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita dan menjadi pelajaran bagi kita, ambil hikmahnya dan tetap senantiasa melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa admi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.